suci haid pada hari kami dan ingin ganti puasa Ramadan lalu pada hari Jumaat, apakah saya wajibkan puasa hari Sabtu bagi membezakan puasa orang Yahudi? Mak ni ramai salah faham. Ada banyaklah internet ni, kalau kita puasa hari Jumaat saja haram puasa Yahudi. Ha, ini gambar geng-geng syekh netizen dia panggil. Sang lagi. Tok guru tak ada, tok guru dia Google. Nah. Tidak haram, makruh, bukan haram. Makruh. Benda makruh memilih sehari saja, itu makruh. Ada puasa itu sunat. Boleh pahala. Tapi ambil sunggal itu tidak buat dengan kami, tak buat dengan Sabtu, makruh. Faham lagi? Kadang Nabi suka buat dua. Kita pergi waksa, makruh. Bukan haram. Nah, dah puasa pada pagi pada petang mana pula? Menahan kerana Allah. Niat dia berpuasa untuk menahan diri kerana Allah, dapat pahala. Jadi betul balik. Nah, mindset kita bukan haram, makruh. Yang ha, yang afdal Jumaat dengan Khamis atau Jumaat dengan Sabtu. Sabtu dengan Jumaat, jangan Sabtu saja. Tapi bukan haram. Nah, ha, jadi kalau kita puasa yang nazar kena-kena hari Sabtu saja, tak ada masalah. Atau kita selang sehari kena ke gelarang Sabtu, tak ada masalah. Nah, ha, yang kata makruh saja-saja dalam seminggu, banyak orang lain nak puasa, nak pilih hari Sabtu saja. Pilihan kita itu makruh. Faham? Soalan seterusnya,